Selamat datang di channel Kurota Kegucu, channel yang berisi bodo-bodo tentang matematika, tentang YouTube dan juga asen. Jika sulit mencari channel saya, tulis saja Kurota KKU, ROTAK, Amit, kalau bisa mencari channel saya, urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-4469 ini, saya akan membahas soal ini ya. Jadi soal ini ada di buku, soal seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya buku yang ada soal seperti ini, nah bisa dilihat ini ya cara mengerjakannya. Langsung saja kita bahas. Nah di sini yang ditanyakan adalah simpangan baku ya, simpangan baku berarti kita cari rata-ratanya dulu. Nah rata-ratanya tinggal kita jumlahkan ini ya, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, kita jumlahkan semuanya. Kemudian dibagi dengan banyaknya ini. Banyaknya ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Jadi jumlahnya itu 60. Dan banyaknya ada 10. 60 dibagi 10 itu sama dengan 6. Nah ini adalah rata-ratanya. Nah kalau sudah ketemu rata-ratanya, langsung kita masuk cari simpangan bakunya seperti ini. Akar, langsung akar ya. Ini tinggal ini ya. 2 dikurangi 6 dikuadratkan, tambah 3 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 6 dikuadratkan, gitu dan seterusnya sampai ini selesai ya, sampai 10 bilangan ini. Selanjutnya tinggal dihitung ya. Ya ini ya, pernya sama dengan tadi, ini per 10 ya, ini ikut per 10. Nah, kemudian tinggal dihitung ini ya, 2 dikurangi 6 itu kan min 4, dikuadratkan jadi 16 ya, min dikuadratkan jadi positif ya, jadi 16. Ini juga sama, 3 dikurangi 6 itu min 3, dikuadratkan jadi 9. Nah gitu seterusnya, per 10 nya tetap per 10. Nah kalau sudah dihitung semua, tinggal dijumlahkan ini ya, yang atas ini kita jumlahkan dulu, hasilnya itu 60 ya. Nah 60 dibagi 10 itu kan 6, berarti akar 6, jawabannya akar 6. Nah di pilihan ganda pun jawabannya akar 6, ini tidak perlu dijabarkan lagi, sudah hasil terakhirnya itu akar 6. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham bisa ulang lagi videonya, jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham. Materi ini termasuk materi yang mudah ya, jadi harus bisa dipahami. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa, harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar di link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan macam melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.